Show Yamamoto. Masih So pada Altabala kali ini. Altabala, So. Balik lagi Altabala, umpan kombinasi 1-2. Marcelino Ferdinand mencoba masuk ke dalam kali ini, kita lihat. Sejauh kali ini pada So Yamamoto. Masih So di sana. Membuka ruang Altabala, masuk ke dalam. Tapi Yamamoto, Yamamoto! Wow! Cukup baik. Taisei, masih Taisei. Mendekat Taisei Marukawa. Oh! Terjatuh Taisei di dalam kotak penalti. Yamamoto. 4-1-2 gol mencoba kejar oleh Yamamoto. Kita lihat di mana oleh Toha. Dia sudah bisa memberikan akses juga. Itu dia langsung dia baca. Lepaskan umpan kepada Taisei Marukawa. Striker yang didatangkan dari Persebaya Surabaya ini kembali bermain terbaik Liga 1 musim lalu ini. Dan ini dilakukan kembali oleh Taisei lagi. Berbahaya Marcelino kali ini. Ini kelas umpan sangat baik. Sikawadi. Oh, masih bisa dihalau. Luar biasa tusukan yang dilakukan oleh Marcelino. Cutback tadi. Nyaris saja membuat Yamamoto bisa mencetak gol kedua keluar. Nah, kita lihat. Kualitas serangan umpan yang juga sangat penting. Peluang bagi Zé Valente. Umpan berbahaya. Oh, satu kesempatan dan di mulut gawang Ahmad Noviandari ketika Persebaya Surabaya dan Aji Santoso serta Bonek Mani. Hello Bonek Monita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satunya Ali, Wani.